mulia, tabahkan hatimu, menampu dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kami dicaci dihina, tapi kami tak pernah kecewa, Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu, menampu dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran bersama kami di Hijau FM. Anda bersama Kak Ji dan juga Abah di sini. Di mana ya? Di Melaka, iaitu di mana Abah? Kampung Perlu. Pernu. Di lokasinya Kampung Pernu berdekatan dengan Teluk Emas. Okey, minta maaf ya orang Melaka. Kami sekaji ni baru jejak kaki kat sini. Baru orang kata nak kenal sebutan Pernu tu. Alhamdulillah, masyarakat sini cukup ramah, cukup mesra. Ya, kemaikan yang datang ni pun mestinya mereka-mereka yang berada berdekatan di sini ya. Berdekatan di kawasan Pernu dan juga rakyat masyarakat Melaka bersama-sama meraihkan program ini, iaitu Ijtimak Tarabawi. Alhamdulillah. Tadi Abah ada bercakap tentang Kak Ji, tentang ya anak-anak muda, anak-anak remaja kita. Ni Kak Ji nak tanya Abah ni. Abah ni orang kata dah di usia veteran lah kita katakan. Pendengar mana tahu. Ini saya nak beritahu lah ni. Ya, okey. Saya perkenalkan Abah ni dalam usia veteran. Okey, kita ada sebenarnya Abah ya, dalam masyarakat Malaysia ni ya, penting kepada tiga golongan, iaitu golongan remaja, golongan syabab, pemuda, pemudi dan golongan veteran, jangan dilupakan. Kadang-kadang veteran ni bila dia masuk veteran, dia malas nak masuk nak join dengan anak-anak muda ni. Apa pendapat Abah? Orang kata macam tak kenalah, tak masuk. Boleh tak Abah cerita sedikit? Okey. Yang pertama, habislah pendengar dah tahu dah saya veteran . Okey. Yang kedua, apa tadi soalan? Tak masuk golongan muda, maaf, golongan tua pula, golongan veteran, maaf apa. Okey. Kena pancung nanti. Ada ketikanya. Dia macam ni. Yalah, orang lama ni dia katanya sensitif lah, berasa hati lah. Jadi dia minta orang-orang muda ni lah yang menghormati dia, ataupun kalau dari segi tegur-menegur tu biarlah orang muda dulu tegur orang tua, dia kata. Lepas tu budi bahasa tu biarlah molek sikit depan orang tua kan. Itu ialah betul juga, tapi ada kalanya macam kita dalam jemaah hafaz ni, saya tengok ada masanya orang tua ni dia tak berasa berapa kisah sangat, dia pun pergi bercampur juga ke medan bersama-sama dengan pemuda ni, dan malah mereka merasa seronok pun. Serupa macam saya pun hari ni, orang kata Ijtimak Tarabawi ni, saya daripada dulu lagi saya dah plan dah
nak hadir ke majlis ni, walaupun saya tak tahu pun asalnya majlis ni akan apa ni, event ni akan dibuka kepada semua, sebab kita ingat kan Ijtimak Pemuda kan. Tapi saya memang daripada dulu saya ikuti Ijtimak Pemuda ni, saya suka sebab saya pentingkan ilmu ada bersama-sama apa ni, dapat kita ikuti di sini. Itu yang penting. Tapi apa ni, ada satu perkara lah Haji nak bagi tahu. Ya, ya, ya. Oh, ya, apa tu? Dia macam ni, bila orang lama ni kan, macam saya lah ya, yang antara yang saya orang kata apa ya, macam kesal lah. Saya kesal kan, nak kata menyesal ke apa ya. Dulu saya, masa saya muda-muda kan, dia macam saya lambat sikit lah, lambat sikit, tak macam dia orang ni. Saya tengok dia, mereka ni umur betul-betul masih muda lagi, dan pemuda. Saya rasa dia orang ni dalam 20-an pun ramai, 30-an pun ramai kan. Tapi kita ni dulu 40-an barulah mula nak bergaul lah. Dah masuk 50-an barulah kita bersama-sama dengan jemaah beria. Jadi sampai satu masa ada satu perasaan yang kesal lah bila kita apa ni, kita dapat imbau balik ke belakang, kita rasa nak jadi muda balik. Sebab kita rasa banyak benda yang kita miss dahulu, yang kita tak buat. Itulah antara perasaan yang ada pada orang apa dia, orang tua kan. Okey, kepada orang muda berhati-hati ya. Hello, sebenarnya kita juga akan melalui proses peningkatan usia, dan peningkatan usia itulah yang sekarang ditempuhi, dilalui oleh abah. Dan abah pun dulu sebenarnya melalui zaman-zaman muda juga. Jadi kita ni tak ada perbezaan. Kita pun akan tua dan abah pun pernah melalui zaman muda. Dan sebenarnya, okey, dan sebenarnya satu lagi ya. Betapa hebatnya Parti Islam Semalaysia ni mengangkat martabat. Martabat you all, semartabat. Kerana alhamdulillah Tuan Guru Datuk Presiden telah merasmikan golongan veteran ini dengan dinamakan As-Sabiqun. Tahniah. Dia tak cakap pun veteran, tak cakap pun warga tua ya, tak cakap pun warga emas. Betul tak abah? Dia cakap As-Sabiqun, orang-orang yang terawal, yang terdahulu. Jadi ini suatu penghormatan. Apa pendapat abah? Dan abah lain kali kurangkan sikitlah nak pergi lepak-lepak kat kedai kopi. Banyak kerja ni. Okey. Ni untuk Kak Ji lah yang usia muda, okey? Okey, bila dapat jolokkan As-Sabiqun tu lega sikit. Tapi yalah, sama-sama kita mendoakan orang muda ke, orang lama ke, otai ke, veteran ke. Kita doakan juga, kadang-kadang orang lama ni ada yang lara juga, Ji. Jadi orang muda tolong-tolonglah doakan orang lama ni supaya sudah-sudahlah tu. Janganlah apa ni, lara lagi ya, umur dah sampai ke hujung dah tu. Ingat-ingat sikit, asyik main dam je kat kedai kopi kan, balik. Betul-betul orang kata apa, dunia katalah pergi, apa ni, kubur kata mari. Sebenarnya abah, ajal maut ni tak kira ya, tak kira usia. Tetapi sinonimnya kalau orang tua tu, orang kata nak dekat dah di ambang kematian. InsyaAllah sama-sama kita nasihat menasihati, kerana ad-dinu nasihat. Islam itu, agama itu, agama yang nasihat menasihati. Tak ada orang kata istilah kecil hati ke, sama ada yang muda nak tegur yang tua, yang tua nak tegur yang muda. Yang penting ikhlas dan juga hikmah, bil hikmah ya. Dalam Islam, dakwah itu al-fanan, dakwah itu seni. Sebab apa kata seni? Sebab mesti berlemah lembut. Dakwah itu menerang, bukannya menyerang. Jadi dengan dakwah, dengan cara kita dapat menambat hati orang lain, insyaAllah ya. Okey abah, saya nak tanyalah untuk pidato perdana pada malam ini, siapakah pemimpin kita yang akan berceramah? Boleh dikongsikan kepada peminat dan setia kita yang tak dapat bersama dengan kita, mungkin dapat mengikuti ya. Siapakah barisan pimpinan kita yang akan berada di pentas ceramah pada malam ini? Okey, insyaAllah kalau seperti yang dijadualkan ya, kita akan nanti selain daripada moderator yang telah diaturkan, iaitu Ustaz Zafnan Hamimi Datuk Taib Azamuddin, Setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia, kita akan bersama dengan Ustaz Kamarudin Siddiq ya, Pesuruh Jaya PAS Melaka. Kemudian kita juga ada Dr. Zudi Marzuki, Pengarah Pusat Penyelidikan PAS. Dan turut bersama nanti yang berhormat Ustaz Nasruddin Hassan, Ketua Penerangan PAS Pusat. Dan seorang lagi yang kita kadang-kadang gembira juga dengan kehadiran dia, bukan kadang-kadang, memang kita gembira lah, iaitu Mr. Bala Subramaniam, ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS Malaysia.
ramai orang tunggu-tunggu ucapan beliau ni kerana selalunya dalam majlis-majlis bersama PAS, beliau sebagai non-Muslim, orang bukan Islam, kadang-kadang memberikan ucapan yang sangat membanggakan, sangat mengujakan. Jadi ramai yang menunggu. Ya. Jadi insyaAllah malam ini Mr. Bala akan bersama kita dalam pidato perdana. Ya, dan juga turut dijadualkan adalah Ustazah Nuridah binti Saleh, Ketua Dewan Muslimat PAS. Juga yang berhormat Ustaz Nik Muhammad Abdul Nik Muhammad Abdul Aziz, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Datuk Dr. Mahfuz bin Muhammad, Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia, Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, dan kita juga mengundang Tan Sri Kadir Sheikh Fazir, Presiden Ikatan. Dan kita harapkan kita dapat bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, Presiden kita. Walaupun saya ada mendengar tadi, di petang-petang tadi dia mengatakan kita nak Tuan Guru ni dah hadir besok dengan keadaan yang sihat. Jadi kita malam ni nak bagi beliau berehat. Tapi apapun, ramai di sini yang menunggu, berharap akan dapat dengan bersama dengan Tuan Guru. Baiklah, jadi besok majlis ni habis dalam pukul 2 tau. Betul, betul, betul. Habis saja majlis, ada orang kampung panggil kita, nak jamu kita apa tau. Apa dia, apa dia? Melaka ni special dengan apa? Melaka ya, cencaluk, tempoyak. Tempoyak ya ke? Tempoyak tak, tempoyak. Banyak perak. Perak, perak. Ataupun pahang. Apa dia? Saya tak tahulah. Masakan kawah, asam kawah. Pedas. Asam pedas. Oh, Melaka eh. Jadi kalau kita pergi ke Melaka, banyak gerai menyediakan masakan asam pedas. Jadi ada tempat-tempat juga yang istimewa ataupun yang sedap asam pedas ni. Tapi kita belum dapat green light daripada bos kita, boleh promote ke tak kedai tu kan. Untuk memeriahkan Bandar Melaka supaya orang round cari asam pedas, kita tak payah promote ke mana-mana kedai. Kita kata masakan istimewa Melaka ni ialah asam pedas. Jadi pergilah cari. Ya, ya. Dan satu lagi, menu asam pedas ni bukan hanya ikan semata-mata. Saya pernah makan asam pedas daging, asam pedas ayam, variety. Variety asam pedasnya telah disediakan oleh orang Melaka. Memang mantap, sedap sekali. Okey, sebenarnya untuk makluman kepada pendengar setia Hijau FM, konti kita betul-betul ditempatkan berhadapan dengan penonton. Jadi penonton menyaksikanlah rakaman secara langsung kami berceloteh di sini. Dan di sambil-sambil tu ya, kita telah ramai orang tangkap gambar kita ya, macam selebriti pula. Ya, saya sambil tu saya siap buat thumbs up lah. Alhamdulillah, jadi artis pula kita hari ni ya. Alhamdulillah. Jadi penganjur ni, Rusia ni meletakkan bus kita ni menghadap ke macam selari dengan pentas lah, menghadap ke strategi. Selalu konti-konti ni dekat belakang kan, dekat tepi-tepi sudut yang orang tak nampak. Ini you all betul-betul kita berhadapan dengan penonton ni. Maknanya sebarang kesilapan kami, penonton dapat lihat daripada anda yang hanya mendengar saja. Jadi kena kontrol ni, kena kontrol ayu. Abah kena kontrol macho walaupun veteran. Sorry. Walaupun as-sabiqun. Okay. Jadi ialah rasa seronok juga dapat bersama dengan mereka dalam majlis macam ni kan. Tambahan pula orang-orang lama ni kan, dah lama dah dia tak jadi selebriti ni kan. Orang muda ni banyak masa lagi. Muda ke? Tapi sebenarnya abah, muda ke tua, yang pastinya kita ada gandengan yang mantap ya. Yang tua orang kata ada pengalaman. Yang tua walaupun tak ada pengalaman tetapi dia banyak ilmu ocewa. Tetapi kalau ada gabungan dua golongan ini dengan mudanya dengan golongan asabiqunnya, cantik sangat ya perjalanan kehidupan kita. Betul tak? Kalau tak ada yang tua, macam mana nak menasihati orang muda ni? Macam nampak dia betul je, terus je, tak pandang belakang, tak pandang ke depan, tak pandang ke atas, tak pandang ke bawah. Jadi tak cantik kehidupan kita tu. Kalau ada elemen-elemen ni, cantik indahnya lah kehidupan kita, insyaAllah. Nak tanya, awak ni muda ke? Abah, rahsia. Okey, jangan pocokkan. Okey. Okey, nak tahu, nak tanya. Kenapa orang perempuan dia suka rahsiakan dia punya umur?
Sebenarnya ini satu strategi. Sebab kadang-kadang mereka suka diteka. Diteka umur. Jadi dengan tekaan itu boleh melihat cara dan gaya kita. Kalau kata umur kita penentu kepada gaya hidup kita, maka kat situ kena berjaga-jagalah. Tetapi kalau misalnya tekaan itu nampak macam kita lebih muda, ini suatu petanda yang baik lah. Jadi insyaAllah di situ akan adalah orang kata sharing tentang awet-awet muda, kejelitaan. Sebenarnya muda tu perkara kedua, tetapi kesihatan itulah yang membuatkan kita cergas. Bila kesihatan cergas, kita boleh tampil muda dengan sendirinya. Apatah lagi hati kita murni, ya, gerak kerja kita semua tentang Islam, apa yang kita buat semua berpaksakan kepada Allah SWT, insyaAllah Allah akan bekalkan keremajaan, kemudahan. Walaupun pada dasarnya kita rasa macam, ya Allah, hai lemahnya badan ni, macam lemah badan tu macam nak ke era 60 tahun. Tetapi disebabkan tuntutan kepada jemaah, kita rasa cergas. Tengok. Jadi siapa yang belum memilih jemaah, pilihlah jemaah. Jemaah mana yang anda pilih, mestilah jemaah Parti Islam Se-Malaysia PAS. Saya tengah promo ni. Yelah, orang perempuan ni dia ada untung sikit. Apa tahu? Dia bila macam orang lelaki macam saya ni, bila tua dia tak boleh nak sorok uban atas kepala tu. Tapi orang perempuan ni sebab dia pakai tudung kan, action lah. Abah, sebenarnya ukuran uban tu bukanlah nilai. Nilai kepada status umur. Sebenarnya kedutan tu sebenarnya, okey, abang dah ketawa dah. Kedutan tu yang penting tu. Jadi jagalah. Jadi untuk mengelakkan kedut-kedut ni bertambah di wajah, ni nak cakap ni, kita beruduk tu sambil kita niat selawat, insyaAllah. Ada kan, ada apa, doa selepas wudu, insyaAllah kita boleh kelihatan muda. Dan jaga pemakanan. Jaga pemakanan. Sebab kesihatan dapat nilai dari gaya hidup anda. Dan gaya hidup anda penentu kepada kesihatan anda. Jadi sama-sama kita amalkan, bukan setakat kaji, tetapi anda semua. Sebab ini adalah tipsnya ikhlas dari kaji di sini untuk anda pendengar setia Hijau FM. Okey abah, selepas ini kita ada lagi lebih kurang 10 minit ke 9:30. Kita masih lagi menanti pimpinan kita untuk berada di atas pentas, ya, pimpinan garangan yang cukup hebat, cukup mantap, ya. Selain daripada Presiden Ikatan, kita juga ada Dewan Himpunan PAS Pusat dan Malaysia. Selain daripada setiap ketua dewan, setiap ketua dewan akan berada di atas pentas. Okey abah, back to you. Sabarlah kemudian.
pidato perdana kita telah berlangsung. Jadi saya serahkan anda untuk mendengar sama-sama pidato sekarang ini. Okey, mari kita dengar sama-sama insya-Allah. Terus kepada pentas pidato kita. Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Haji Hassan Tontowi, Ketua Penerangan Parti Islam Muslim Malaysia PAS, Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat, Berbahagia Dr. Zuhdi Marzuki, Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, sahabat saya, akhi abadan abada, Saudara Mukhtar Suhaili, Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, merangkap bendahari Dewan Pemuda PAS Malaysia, Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Zawawi Abu Hassan selaku pengarah ataupun bos besar untuk ijtimak Tarbawi 5.0 pada malam ini, serta seluruh tetamu-tetamu yang akan sampai sekejap lagi, dan seluruh jawatan kuasa penganjur ijtimak Tarbawi 5.0 daripada Balai Islam Pernu Teluk Mas Melaka pada malam ini, serta yang paling diraikan seluruh peserta-peserta yang hadir ke ijtimak Tarbawi yang berkampung sejak hari Khamis lagi difahamkan, dan akan balik besok hari Ahad ke tempat masing-masing yang hadir termasuk daripada Borneo, Sabah dan Sarawak. Hadirin-hadirat sekalian, sebelum kita memulakan slot pidato ataupun slot ucapan-ucapan yang akan diberikan oleh pimpinan-pimpinan yang sedia berada di atas pentas dan yang akan hadir sekejap lagi insya-Allah, kita nak tengok suara daripada negeri-negeri yang hadir, seluruh negara, dan saya akan sebut mengikut zon: utara, selatan, pantai timur, wilayah tengah dan juga daripada Borneo. Dan apabila disebut zon-zon itu, maka hadirin yang hadir ini jawab dengan laungan Allahu Akbar. Yang paling kuat, kita akan bagi hadiah istimewa. Kita akan bagi tugas untuk tolong kira duit derma malam ini insya-Allah. Insya-Allah ya. Baik, kita dengar dulu suara daripada peserta zon utara. Silakan zon utara. Allah, malu orang utara oi. Cerai. Lagi sekali zon utara, silakan. Okey, alhamdulillah, sedap duduk sikit. Tak sia-sia berdiri depan malam ni. Ni bukan rancangan PU, ini ijtimak Tarbawi. Sahabat-sahabat daripada peserta zon pantai timur, silakan pantai timur. Gerun orang Melaka mendengar. Orang utara agak tawadok sedikit. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat daripada zon selatan, tuan rumah. Takbir sekali saja dibenarkan. Terima kasih sahabat-sahabat daripada zon tengah, wilayah tengah, silakan zon tengah. Ini macam berpakat je ni. Kita juga terima penyertaan daripada sahabat-sahabat Sarabah, Sabah dan Sarawak daripada Borneo, yang difahamkan kehadiran mereka kali ini berpuluh-puluh bahkan mencecah ratusan, habis wang ringgit booking tiket kapal terbang lebih awal. Kita dengar suara mereka. Sabah, Sarawak, silakan Sabah, Sarawak. Dan kita berikan tepukan gemuruh kepada sahabat-sahabat Sabah Sarawak yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak atas sokongan yang begitu tinggi kepada program ijtimak Tarbawi 5.0. Hadirin hadirat sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Kadir Syekh Fadil, Presiden Parti Ikatan. Ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome Tan Sri ke pentas ijtimak Tarbawi. Hadirin hadirat rahmati sekalian, sebelum kita memulakan susunan ucapan-ucapan pada malam ini, kita akan sama-sama melaungkan, menyanyikan lagu rasmi PAS. Sepanjang ijtimak Tarbawi kali ini belum lagi kita kedengaran menyanyikan lagu rasmi PAS. Ijtimak Tarbawi 4.0 di Pulau Pinang, kita nyanyi banyak kali. Kali ini, malam ini kita akan nyanyi dengan penuh semangat. Dan kali ini, untuk menyanyikan lagu rasmi PAS, kita minta semua hadirin hadirat untuk dipersilakan bangun berdiri. Silakan dengan penuh bersemangat. Suara yang dikeluarkan menggegarkan seluruh Bandar Raya Melaka bersejarah daripada Pernu Teluk Mas Melaka.
Baik, sedia tuan-tuan maupun sekalian. Sempena istimewa terbawi 5.0 Balai Islam Penuh Tulung Mas Melaka. Sama-sama kita laungkan penuh bersemangat lagu rasmi PAS. Keluarkan suara kita, suara anak muda daripada Bandaraya Melaka, memberi mesej kepada Melaka bahwa ini antara sejarah kedatangan Islam terawal di Malaysia. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan semangat dan roh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin walau susah menempuh jabatan. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan kubur sinar kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah wahai Ansarullah dengan mata memandang raih sania. Tolonglah wahai yang beriman dengan harta yang segenap kepunyaan. Bergeraklah berdepan jasa dalam menangguhkan arah senyap. Sucikanlah niat di hati hingga nyata benarnya dan dirapi. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan semangat dan roh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin walau susah menempuh cabaran. Bersatulah wahai kaum. Kali ini kita akan angkat tangan kanan masing-masing sebagai tanda kita bertekad memenangkan perjuangan Islam menyokong RU355. Silakan dengan gaya tangan kanan masing-masing anda sambil melaungkan lagu dan mengangkat tangan masing-masing menggerakkan hujung-hujung lagu. Silakan. Wahai Ansarullah dengan semangat kaulah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman dengan harta dan segenap kepunyaan. Bergeraklah segera pantasa dalam menangguhkan alasannya. Sucikanlah niat di hati hingga nyata benarnya yang dirapin. Selamatlah parti Islam Melaka membimbing umat pemegang siasat. Berpedomankan Al-Quran dan Sunnah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Tiga kali lawangan takbir. 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 Hadirin hadirat dipersilakan duduk. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia al-fadil Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Berbahagia al-fadil yang berbahagia Tan Sri Abdul Kadir Syekh Fadil, Presiden Parti Ikatan yang merupakan rakan dalam PAS dalam gabungan gagasan sejahtera blok ketiga Pemangkang. Yang berbahagia al-fadil Dr. Mahfuz bin Muhammad, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Yang berbahagia al-fadilah Ustazah Nuridah binti Saleh, Ketua Dewan Muslimat PAS. Yang berhormat al-fadil Ustaz Nasruddin bin Haji Hassan Tuntawi, Ketua Penerangan
Fadil Ustaz Kamarudin Siddiq, Tuan Rumah Sejaya PAS Negeri Melaka yang berbahagia, Dr. Zudi Marzuki, Ahli Jutaan Kuasa Kerja PAS Pusat, seluruh pimpinan-pimpinan PAS Pusat termasuk Fadil, berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Khalil Abdullah Hadi, Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia yang mewakili, yang berhormat Ustaz Ini Muhammad Abdul Abdul Aziz, Ketua Pemuda PAS Pusat, seluruh pimpinan-pimpinan PAS, seluruh pimpinan parti ikatan yang turut hadir bersama-sama dengan kita pada malam ini meraihkan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan perempuan sekalian, serta seluruh urus tiap program Ijtimak Tarbawi 5.0 khususnya kepada yang berhormat Ustaz Nik Zawawi, Ustaz Zawawi Abu Hassan, Ustaz Hazmi Dibuk dan berbahagia Ustaz Bilal yang bertungkus lumus sejak lebih 6 bulan yang lalu menjayakan program Ijtimak Tarbawi 5.0 dari Balai Islam Pernu Teluk Mas Melaka pada malam ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tujuan kita berkumpul pada malam ini untuk menyatakan sokongan dan menyatakan dukungan penuh terhadap cadangan untuk meminda Akta 355 yang akan dibentangkan oleh Yang Berbahagia Dato' Seri Tuan Guru Presiden yang kita kasih. Difahamkan jadualnya akan dibentangkan pada hari Isnin ini insyaAllah, dan akan dibahaskan. Mudah-mudahan perbahasan itu, pembentangan itu akan mendapat sokongan daripada seluruh ahli parlimen di Malaysia ini, dengan doa yang telah pun kita panjatkan selepas solat maghrib tadi di Imam Kolej Fadil Ustaz Zulkifli, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Melaka. Hadirin yang terhormat sekalian, bagi membuka tirai pidato sokongan RU 355 pada malam ini, dipersilakan tuan rumah Imam Bagal Fadil Ustaz Kamaruddin Siddiq, Pesuruhjaya PAS Negeri Melaka, untuk memberikan ucapan haluan-haluan. Kepada Imam Bagal Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum bintahiyyati al-Islam, tahiyyatan mubarakatan min Allah Azza wa Jal. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, yang berbahagia lagi yang diraikan Naib Timbalan Presiden PAS Dato' Al-Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, yang dikasihi Tan Sri Syekh Abdul Qadir Presiden Parti Ikatan serta rombongannya, yang dihormati lah yang dikasihi Yang Berhormat Ustaz Nasaruddin Tantawi, Ketua Penerangan PAS Pusat, yang dihormati dikasihi Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat Ustaz Muhammad Khalil Hadi Abdul Hadi, yang dihormati Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, seterusnya sub kepimpinan semua peringkat Muslimin dan Muslimat dikasihi sekalian. Pertamanya saya merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam kemuncak pada malam ini, kita sama-sama dapat berhimpun untuk menyaksikan ucapan kepimpinan-kepimpinan parti kita dalam itu untuk pembinaan Akta 355 yang merupakan kemuncak di antara matlamat perjuangan kita, sebahagian daripada perkara yang kita sebut untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat dikasih sekalian, kalau sekiranya PAS berada di pesada politik tanah air kita sekadar untuk menang pilihan raya semata-mata seperti mana parti-parti lain, saya rasa sudah lama PAS akan berkubur. Lebih-lebih lagi negeri Melaka yang tuan-tuan berada pada hari ini, negeri yang paling lambat menang dalam pilihan raya, waktu ketika mana rakan-rakan di negeri lain sedang memerintah dan dapat mengasuh pemerintahan, dan negeri-negeri lain mendului negeri Melaka memenangi beberapa kursi pilihan raya, tetapi PAS negeri Melaka baru pilihan raya yang ke-13 kita dapat mengasuh satu kursi. Itu sebab saya katakan, kalau sekiranya semata-mata terlibat dengan pilihan raya kewujudan PAS,
Sudah lama kita berkubur kerana kita kalah pilihan raya demi pilihan raya. Maka kita akan jadi seperti mana parti-parti yang wujud di awal kemerdekaan, seperti Parti Buruh yang diasaskan oleh Dato' An. Begitu juga seperti Semangat 46 dan beberapa parti-parti politik yang lain yang tidak wujud di persada politik negara kita pada hari ini. Tetapi kehadiran PAS bukan sekadar terlibat dalam pilihan raya, tetapi kita memahami politik, kita terlibat dalam politik berdasarkan pengenalan kita, tahu kita tentang apa tujuan berpolitik yang disebut iqamatuddin wa siyasatuddunyabi, untuk menegakkan agama dan mentadbir negara ini mengikut acuan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita tidak berasa bahawa kita kehilangan, walaupun ada rakan-rakan kita yang meninggalkan perjuangan. Kita meyakini bahawa perjuangan ini tidak akan terhenti dengan sebab beberapa orang kepimpinan meninggalkan perjuangan kita. Setimana yang Allah Ta'ala janjikan, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaum ila akhiril ayat. Wahai orang beriman, barang siapa yang berpaling di kalangan kamu, Allah Ta'ala akan ganti satu kaum yang lain yang akan perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini dalam masyarakat Papusat membuktikan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Contohnya saya lihat, kita boleh tengok bagaimana penambahan ahli PAS yang baru begitu ramai sepanjang sebelum daripada tahun berlakunya krisis dalaman parti, iaitu sepanjang 2014. Waktu itu keahlian baru yang kita perolehi di seluruh negara sekitar 19,000 orang ahli baru. Tetapi setelah berlakunya krisis dalaman parti kita, sebahagian kecil di antara mereka meninggalkan perjuangan. PAS telah mencatatkan keahlian baru kita melebihi 41,000 orang. Ini yang Allah Ta'ala sebut, mayartadda minkum andinihi fasawfa ya'tillahu biqaw. Siapa berpaling daripada perjuangan Islam, Tuhan ganti satu kaum yang lain yang lebih ramai daripada itu. Itu sebablah kita semua anak-anak muda perlu ingat bahawa perjuangan ini tidak akan terhenti dengan sebab beberapa individu meninggalkan perjuangan. Kita telah melalui proses yang begitu lama. Kita pernah ditinggalkan oleh Yang di-Pertua PAS waktu itu. Kita pernah ditinggalkan oleh naib presiden waktu itu meninggalkan parti perjuangan kita. Adakah PAS pupus selama ini? Bahkan kita bertambah kuat dan sehingga kita kehilangan di antaranya Mursyidul Am yang kita kasihi, ada di kalangan kepimpinan kita yang Allah Ta'ala ambil. Walaupun kita kasih almarhum Tuan Guru Dr. Harun Din, kita kasih kepada almarhum Tuan Guru Datuk Nek Aziz Nikmat, tetapi kita yakin bahawa kehilangan ulama yang kita sayang, Allah Ta'ala akan ganti lebih ramai daripada itu. Itu yang kita yakini, bahawa perjuangan ini yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi justru itu hasrat perjuangan kita, matlamat perjuangan kita yang dibawa oleh kepimpinan kita untuk menengahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah menampakkan hasil. Kerana hari ini di negara kita, masyarakat melihat orang yang betul-betul ingin membawa perjuangan Islam, yang ingin menjaga agama, orang lihat cuma PAS. Saya berjumpa beberapa individu kepimpinan UMNO di negeri Melaka. Apabila sebut rang undang-undang 355 yang dibuat oleh PAS, walaupun mereka ini tidak mempunyai latar belakang agama, tetapi secara individu mereka mengatakan bahawa oleh kerana yang mampu bawa Islam ini cuma PAS, saya sebagai orang Islam secara peribadi kami menyokong apa yang dibawa oleh PAS di parlimen. Jadi justru itu kita mendoakan supaya apa yang akan dibentangkan di parlimen ini akan berjaya dan diluluskan. Dan kita ucapkan syabas dan tahniah waktu itu, insyaAllah negeri Kelantan negeri yang pertama yang akan dapat melaksanakan sebahagian di antara syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekarang itu sebagai ucapan aluan. Saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada sahabat kepimpinan, tuan-tuan yang bertandang daripada luar negeri Melaka. Aku qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wa lakum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih kepada Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Kamarudin Haji Siddiq, Suruhjaya PAS Negeri Melaka, yang sebenarnya masih muda segak bergaya. Dan untuk makluman semua, Ustaz Kamarudin, walaupun Suruhjaya, beliau adalah Suruhjaya PAS Negeri Melaka, tapi zaujahnya orang Baling, Kedah Darahaman. Takbir untuk Baling. Baik. Sebelum kita persilakan Yang Berbahagia Dr. Zuhdi Marzuki untuk memberikan ucapan, saya membuat pengumuman kenderaan WC1722P MyV lampu tak dipadamkan. Sila buat sesuatu yang perlu untuk menjimatkan wang anda. WC1722P MyV. Hadirin hadirat rahmat sekalian, tirai pidato sokongan RU355 pada malam ini diteruskan dengan penceramah yang kedua, Yang Berbahagia Al-Fadhil Dr. Zuhdi Marzuki selaku pengarah Pusat Pendidikan PAS Pusat untuk memberikan ucapan. Dipersilakan Yang Berbahagia Doktor untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang dihormati adinda saudara pengerusi, yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, yang dihormati lagi dikasihi Tan Sri Kadir Sheikh Fadhil, Presiden Parti Ikatan, yang dihormati lagi dikasihi Sahibul Fadilah Dr. Mahfuz Muhammad, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, merangkap Ahli Majlis Syura Ulama, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Nasaruddin Hassan Tantawi, Ketua Penerangan PAS, dan dihormati Ustazah Nuridah Saleh, Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, Al-Fadhil Ustaz Abdul Khalil Abdul Hadi, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS, yang dihormati Tuan Rumah Ustaz Kamarudin Siddiq, Suruhjaya PAS Negeri Melaka, pimpinan-pimpinan PAS di peringkat pusat, peringkat negeri dan peringkat kawasan, pimpinan-pimpinan pemuda, Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita maklum, telah melengkapkan Islam ini menjadi sebagai suatu cara hidup yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Allah menyebut dalam Al-Quran, Al-yawma al-akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah kami sempurnakan kepada kamu agama kamu sebagai suatu cara hidup yang sempurna, dan telah disempurnakan Islam menjadi nikmat kepada kamu. Dan pada hari ini telah kami redha Islam itu menjadi agama ikutan cara hidup kamu.
yang menggambarkan kepada kita syariat Islam yang luas, yang mencakupi seluruh aspek dalam berpolitik, dalam berekonomi dan bersosial. Sebagaimana yang kita maklum, negara kita Malaysia yang didirikan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan sebelum ini telah meletakkan suatu tunggak yang penting kepada Islam, iaitu Islam sebagai agama persekutuan. Islam is the religion of federation. Islam adalah agama persekutuan yang memberi ruang kepada kita untuk menyempurnakan amanah bagi melaksanakan Islam sebagai penyelesaian kepada kehidupan manusia. Negara kita hari ini penuh masalah. Dari kita maklum, politik yang ada dalam konteks negara kita pada hari ini sudah korup. Kedudukan politik menjadi tempat untuk meraih kekayaan, bukan untuk menunaikan amanah. Manusia dan pimpinan-pimpinan parti yang terlibat dengan politik sudah menganggap budaya dan politik wang ini, amalan rasuah, suatu perkara biasa. Meskipun ianya seumpama anai-anai yang akan merosakkan tunjang negara. Hari ini kita lihat ada dua kumpulan utama politik yang saling serang menyerang di antara satu sama lain. Kumpulan A, iaitulah Kerajaan Barisan Nasional, mendedahkan kebobrokan pimpinan-pimpinan pembangkang yang memerintah umpamanya di Pulau Pinang, terlibat dengan rasuah, terlibat dengan salah guna kuasa. Dan saya percaya ada pendedahan-pendedahan, peluru-peluru yang akan digunakan oleh Barisan Nasional dari masa ke semasa untuk mendedahkan amalan budaya politik wang dan rasuah yang juga melibatkan pimpinan-pimpinan pembangkang. Manakala di pihak yang lain, mereka mengambil langkah populis untuk mendedahkan dan menelanjangkan apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan di pihak parti pemerintah. Timbul isu 1MDB, SRC International, saman yang dikemukakan oleh DOJ Amerika, pendedahan demi pendedahan terhadap amalan salah guna kuasa dan pemborosan yang dilakukan oleh kerajaan. Dan mereka akan berkumpul 19 November ini untuk mendesak supaya kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri supaya meletakkan jawatan. Ini adalah persaingan yang berlaku dalam politik yang memperlihatkan PAS dan juga Parti Ikatan dalam gagasan sejahtera. Kita tidak terlibat dengan persaingan kotor seperti ini, tetapi kita akan memberikan penyelesaian yang sebenar, insyaAllah. Iaitu penyelesaian yang mempunyai hubungan dan asas bersumberkan daripada ajaran Islam. Dalam bidang ekonomi, kita menghadapi masalah. Ekonomi kita dalam keadaan yang kritikal, dengan kebergantungan kepada industri minyak dan gas yang memberikan harapan yang semakin tipis kepada negara kita.
mata wang kita merosot berbanding dengan mata wang yang lain, termasuk mata wang negara-negara jiran. Kita tidak mempunyai langkah-langkah yang proaktif untuk mencari sumber-sumber pendapatan lain, revenue, melainkan dengan kita mengambil semula daripada rakyat melalui GST, melalui cukai-cukai yang diperkenalkan. Dan kita juga, selain daripada masalah dan kemelut politik dan ekonomi ini, kita sedang menghadapi kemelut sosial yang begitu membimbangkan. Kita menghadapi masalah perpaduan kaum yang begitu rapuh, adanya parti-parti chauvinis, parti-parti yang rasis, memperjuangkan hanya untuk kepentingan kaum mereka sendiri. Kita menghadapi masalah penyakit sosial seperti dadah yang begitu berleluasa sekarang, sehingga anak tidak mengenal ibu, membunuh ibu, tidak mengenal bapa. Berlakunya pembunuhan sesama ahli keluarga. Kita menghadapi masalah dadah ini sehingga melibatkan kes ragut dan seumpamanya. Masalah yang berkaitan dengan sosial termasuklah persoalan judi, judi haram yang berlesen dan tidak berlesen, yang menyebabkan masyarakat marhain semakin tertekan. Kita menghadapi masalah dari segi sosial, penyakit sosial antar nikah yang begitu banyak sekarang, berlaku dengan bilangan yang cukup menggerunkan. Ini adalah masalah yang sedang dihadapi oleh negara kita. Oleh sebab itu, dalam konteks kita menghadapi masalah krisis kemanusiaan, kemelut yang berlaku ini, maka salah satu daripada penyelesaiannya, bukan keseluruhan, ialah dengan kita membawa suatu usul supaya dipinda Akta 355 yang memberikan ruang sedikit lebih kepada Mahkamah Syariah, khususnya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan umat Islam, sama ada persoalan sosialnya yang melibatkan banyak perkara dalam syariah dan perkara-perkara yang lain. Dan kita tidak akan berhenti di situ, insya-Allah. Di masa-masa akan datang, kita akan mengemukakan penyelesaian-penyelesaian yang akan kita bawa sebagai suatu bentuk penyelesaian akar umbi, pergi kepada punca masalah, tidak populis, tidak hanya ingin mendapat mileage politik, tetapi kita pergi untuk menyelesaikan masalah yang sebenar. Di antaranya apa yang sedang kita usahakan bersama-sama dengan Parti Ikatan, untuk kita menghantar memorandum kepada pihak-pihak yang berkenaan, sama ada menteri di Jabatan Perdana Menteri ataupun agensi-agensi berkaitan, untuk mengatasi masalah politik wang, budaya rasuah dan juga penyalahgunaan dana politik yang menjadi sumber punca akar masalah kepada persoalan 1NDB, kronisme, nepotisme yang berlaku sebelum-sebelum daripada ini. Isu 1NDB ini adalah isu yang tidak hanya berkaitan dengan pribadi seseorang. Ianya dicetuskan oleh sistem negara kita, sistem urus tadbir, sistem urus selia dana politik, budaya politik wang yang begitu membimbangkan. Dan ia tidak dapat diselesaikan hanya dengan turun di jalan raya. Ia tidak dapat diselesaikan hanya dengan kita menurunkan mana-mana pribadi yang berada di tampuk pemerintahan. Kerana persoalan ini hanya dapat diselesaikan apabila kita merombak semula sistem urus tadbir negara dari segi pengasingan kuasa, dari segi mewujudkan suatu
peraturan suatu dana untuk mengawal dana politik dan juga pembasmian politik wang. Ini insya-Allah kita sedang usahakan bersama-sama dengan Parti Ikatan di samping langkah-langkah yang lain yang semuanya ini juga termasuk di antara penyelesaian Islam dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia pada hari ini. Saya rasa itulah sedikit pembuka bicara untuk menjelaskan tentang masalah yang kita hadapi dan bagaimana pendekatan kita, pendekatan yang pergi kepada punca masalah, pendekatan yang berasaskan kepada syariat Islam yang luas dan pendekatan yang tidak hanya populis, hanya bercakap kosong, tetapi pendekatan yang telah pun disebutkan oleh Presiden kita dalam ucapan muktamarnya. Inilah penyelesaian kita. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Zuhdi Marzuki selaku AJK PAS Pusat yang memegang portfolio pengarah Pusat Penyelidikan PAS yang memberikan ucapan giliran yang kedua pada malam ini. Angin sepoi-sepoi bahasa tadi, sekarang ini angin agak kuat daripada sepoi, dan insyaAllah mudah-mudahan walaupun angin itu nampak kuat, kita akan tenang. Angin yang kuat itu menunjukkan kuatnya bantuan Allah kepada kita untuk membentangkan RU 355 nanti insyaAllah di Parlimen hari Isnin insyaAllah. Sekuat takbir tersebut, maka sebanyak itulah derma akan diberikan nanti insyaAllah. Kita dengar banyak kali takbir hari ini daripada semalam sampai hari ini, besok pun kuat takbir. Sebanyak sekuat lawangan takbir itu nanti insyaAllah kita akan berikan sumbangan kepada program-program yang dijayakan dalam slot-slot ijtimak terbawi pada kali ini. Hadirin-hadirin rahmatullah sekalian, seterusnya pemidato kita yang ketiga yang akan menyampaikan ucapan pada malam ini, yang pernah mengacarakan himpunan Fastakim di Kota Baru, kali ini beliau hadir untuk memberikan ucapan, yang beliau juga merupakan salah seorang ahli parlimen yang akan turut sama bersama-sama berbahas dan menyokong RU 355 di Parlimen hari Isnin nanti. Silakan Yang Berhormat Al-Fadil Ustaz Nasruddin Haji Hassan Tontawi, Ketua Penerangan PAS Pusat, untuk menyampaikan pidatonya. Falatafadal mashkura. Takbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Terima kasih saudara pengurusi yang kita raikan pada malam ini. Kekanda saya, dia marah saya panggil dia ayahanda. Kekanda saya Tan Sri Kadir Sheikh Fadhil, Presiden Parti Ikatan, yang bersama dengan kita pada malam ini. Yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS, yang beliau baru saja pulang daripada menunaikan ibadah haji dan terus langsung ke ijtimak kita pada malam ini.
Dan seterusnya dengan memendekkan ucapan saya kepada seluruh staf kepimpinan yang berada di atas pentas, terdiri daripada ketua-ketua dewan dan juga ahli jawatan kuasa Dewan Pemuda PAS Malaysia selaku penganjur utama kepada ijtimak ini, dan juga tuan rumah daripada Pesuruhjaya dan seluruh ahli jawatan kuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Melaka, dan seterusnya kepada semua hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhawat yang dirahmati Allah sekalian. Saya terlebih dahulu ingin mempertegaskan bahawa isu yang sedang kita bincang pada malam ini, iaitu berkait dengan pindaan Akta 355, bukanlah satu isu semata-mata retorik politik sebagaimana yang difitnah oleh pihak tertentu. Kita tahu di luar sana ada pihak yang menganggap bahawa PAS sengaja mengangkat isu ini untuk mencari mileage politik. Saudara yang dihormati sekalian, ini adalah urusan perjuangan kita. Ini adalah kelangsungan perjuangan kita. Perjuangan Islam yang kita gerakkan sejak awal dan sentiasa kita akan berusaha untuk melaksanakannya. Tak mampu kita melakukan keseluruhan daripada syariat Islam itu, maka kita tidak boleh meninggalkannya. Syariat Islam yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Allah sebut dalam Al-Quranil Karim, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum. Berhukumlah olehmu di kalangan mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan jangan sekali-kali kamu mengikut hawa nafsu mereka. Syara'alakum minad-din ma wassa bihi Nuha wa ma awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariat wasiatkan dengannya kepada Nabi Nuh AS, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya kepada Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS. Apakah perkara itu? Perkara yang dimaksudkan itu ialah an aqimuddin wa la tatafarraqu fi, bahawa kamu mestilah menegakkan agama dan jangan sekali-kali kamu berpecah padanya pada urusan untuk menegakkan agama. Ini menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita telah bergerak sekian lama menyambung sejarah silam yang mana Islam ini pernah tegak di atas tanah air kita. Maka alhamdulillah, kita menunjukkan kesungguhan apabila kita berjaya diberikan mandat memerintah di negeri Kelantan. Maka akhirnya diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan pada tahun 1993, Enactment Kanun Jenayah Syariah 2 untuk dilaksanakan di negeri Kelantan. Tetapi malangnya, ia terhalang dengan pelbagai kekangan, sama ada kekangan politik maupun kekangan undang-undang, dan termasuklah kekangan yang paling besar ialah sikap yang diambil oleh kebanyakan pemimpin-pemimpin dan juga rakyat dalam negara kita pada hari ini yang memandang serong kepada pelaksanaan syariat Islam. Sekian lama ianya tertunda dan tertangguh. Saya masih ingat lagi almarhum Datuk Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, dia menyebut kita ibarat berada di lebuh raya. Apabila kita berdepan dengan traffic light, lampu merah, kena berhenti. Tetapi jangan matikan enjin. Kita tak boleh langgar lampu merah, berisiko, bahaya. Tetapi kita kena berhenti tanpa mematikan enjin. Kerana selepas daripada ini, lampu akan berwarna hijau. Lampu hijau akan menyala. Apabila hijau, kita boleh jalan. Itu analogi yang pernah dibuat oleh almarhum Tok Guru. Kita pun tunggulah lampu merah. Tunggu punya tunggu. Sehinggalah pada tanggal 27 Mac tahun 2014.
apabila Yang Berhormat Ustaz Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz, Ahli Parlimen Pasir Mas, merangkap Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dia berucap sewaktu membahas titah diraja di Parlimen. Dalam mesyuarat yang pertama, penggal yang kedua, Parlimen yang ke-13. Di mana Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Abduh bertanya kepada pihak kerajaan, apakah sikap kerajaan terhadap enactment Kanun Jenayah Syariah 2 yang sekian lama tertangguh. Saya masih ingat pada hari yang sama, jawapan diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Jamil Khair selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pada hari yang sama, beliau jawab, dia kata jika sekiranya Kelantan serius untuk melaksanakan enactment Kanun Jenayah Syariah 2 itu, maka bolehlah mana-mana ahli parlimen bukan kerajaan membawa private members bill ataupun rang undang-undang persendirian ke parlimen ini. Panjang ucapannya, dan bermula daripada detik itulah datangnya idea untuk membawa apa yang dikenali sebagai private members bill ataupun rang undang-undang ahli persendirian bagi ahli parlimen bukan kerajaan. Saudara yang dihormati sekalian, panjang kisah ini, masa 10 minit memang tak sempat. Cuma saya nak sebut daripada mana datangnya idea timbul isu ini untuk tiba-tiba saja kita bentangkan rang undang-undang persendirian bagi maksud meminda Akta 355 di Parlimen. Saudara yang dihormati sekalian, saudara, apa yang kita buat ini adalah atas usaha kita nak lihat Islam itu dapat ditegakkan di atas tanah air kita, dapat dilaksanakan dalam negara kita, walaupun dalam keadaan yang serba terhad dan juga dikekang daripada segenap arah. Kita buat apa yang mampu. Mala yudraku kulluh wala tatruku kulluh. Apa yang kamu tak mampu nak lakukan semua, maka janganlah kamu tinggalkan semua. Dan yang dihormati sekalian, Akta 355 ini adalah suatu yang sememangnya dibuat di parlimen. Ada orang kata ini bertentangan dengan perlembagaan. Macam mana boleh bertentangan dengan perlembagaan sedangkan ianya adalah suatu akta yang dibuat oleh parlimen pada tanggal 3 Mac tahun 1965 yang lalu. Pada tahun 1965 yang lalu. Akta yang ke-355. Nama panjangnya ialah Akta Mahkamah Syariah dalam kurungan Bidang Kuasa Jenayah 1965. Bidang kuasa pada waktu itu hanyalah maksimum RM1,000 dan penjara 6 bulan. Itu saja bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kemudiannya hampir 20 tahun, 18 tahun kemudian, pada 10 Oktober 1984, pada bacaan kali kedua yang dibentangkan oleh Dr. Yusof Noor pada waktu itu, untuk pindaan bagi mengangkat bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan meletakkan 356, 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan yang dikenali sebagai hukuman 356. Alhamdulillah, pada waktu itu antara yang turut berbahas pada 11 Oktober esokkan harinya 1984 ialah almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat selaku Ahli Parlimen Pakalan Cepa pada waktu itu. Dari dihormati sekalian, kemudiannya sejak daripada itu tidak ada lagi pindaan berkait dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kekal 356. Sama ada Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rendah Syariah, apapun kategori jenayah yang dilakukan, maka hakim tak boleh lebih daripada menjatuhkan hukuman 356. Pernah kalau saudara ingat cerita Kartika Dewi yang pernah mengaku bersalah kerana minum arak di negeri Pahang. Beliau sendiri insaf, menangis-nangis depan wartawan dia sebut, depan hakim dia sebut, saya menyesal, saya berdosa kesalahan minum arak ini, maka hukumlah saya dengan 40 sebatan sebagaimana yang diajar oleh Islam. Hakim kata tak boleh, bidang kuasa kami 356, sebatan tak lebih daripada 6 kali sebatan. Saudara yang dihormati sekalian, selepas itu berlaku pindaan pada tahun 1989. Pindaan ini tidak melibatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah, tetapi hanyalah perluasan pelaksanaan ke negeri Sabah dan Sarawak, kerana sebelum daripada itu tak melibatkan Sabah dan Sarawak. Apabila tahun 89 pindaan, maka melibatkan Sabah dan Sarawak juga mengamalkan ataupun melaksanakan
bidang kuasa Mahkamah Syariah yang telah pun dipinda pada tahun 1984. Sehinggalah sekarang 30 tahun lebih kekal dengan hukum 356. Dalam keadaan kita merasakan bahawa Mahkamah Syariah ini bidang kuasanya mesti dipindah kerana dia terlalu rendah, lebih rendah daripada mahkamah yang paling rendah dalam hierarki mahkamah sivil. Dalam hierarki mahkamah sivil, mahkamah yang paling rendah ialah mahkamah magistrik. Mahkamah magistrik boleh menjatuhkan hukuman RM10,000, boleh menjatuhkan hukuman 12 kali sebatan. Tetapi Mahkamah Syariah hanya kekal 356. Dan yang dihormati sekalian, selain daripada itu, kita juga bermaksud supaya Mahkamah Syariah ini benar-benar dapat mempraktiskan syariat Islam. Kerana dalam Perlembagaan Negara, Perlembagaan Persekutuan Perkara 3, yang menyebut tentang Islam adalah agama persekutuan, sementara agama-agama lain bebas diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan dalam negara kita. Kalau negara lain, kalau agama lain bebas diamalkan secara aman dan damai dalam mana-mana bahagian persekutuan, kenapa tiba-tiba Islam tak bebas untuk diamalkan sebagaimana apa yang telah diturunkan, diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quranil Karim? Kita mahu supaya syariat Islam itu dapat diperkasakan dalam negara kita. Maka melalui peluang yang ada tadi, lampu hijau telah menyala. Walaupun sekian lama kita tunggu, 30 tahun tunggu lampu merah, enjin tak mati, lepas tambah minyak, tambah minyak, 30 tahun akhirnya sekarang lampu hijau telah menyala. Kita bawa pindaan Akta 355 ke Parlimen dengan maksud untuk mengangkat bidang kuasa Mahkamah Syariah supaya menepati syariat Islam sebagaimana yang telah ditebutkan dalam terma pindaan yang dibuat oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Marang selaku pembawa usul pindaan Akta 355 ini. Ringkasnya saudara, akhir saya nak sebut, kita telah pun bentang baru-baru ni pada 26 Mei tahun 2016. Setelah 3 kali percobaan. Percobaan kali yang pertama pada bulan Mac tahun 2015. Pada waktu itu naik dalam order paper nombor 24. Kaedah parlimen mendahulukan urusan kerajaan. Biasanya satu-satu akta dalam sidang parlimen, sepanjang satu sidang parlimen, mungkin sempat 5 atau 6 akta sahaja. Akta nombor 24 ni kira panggil tak dengar lah. Akhirnya lepas begitu saja. Kita tak puas, kita tak berasa walaupun fitnah mula melanda pada waktu itu dengan menyebut kononnya PAS telah ditipu oleh UMNO, telah diperbodoh oleh UMNO, macam-macam. Tok Guru kata kita submit sekali lagi. Kali kedua kita submit ialah pada bulan berikutnya, April, untuk persidangan pada bulan Jun. Dan Alhamdulillah naik sekali lagi pada bulan Jun, masuk dalam order paper parlimen ataupun aturan urusan mesyuarat, duduk nombor 28. Nombor 28 ni pun kita kata kena pula kita sekali lagi, sebab dahulukan urusan kerajaan. Dan kebetulannya pada waktu itu